Ada yang menarik dalam kegiatan safari Ramadan di Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Tabalong, Jumat lalu. Jamaah yang hadir di Masjid Darussaadah ini ternyata tidak hanya dari warga muslim saja, namun justru juga diikuti warga non-muslim. Uniknya, warga non-muslim ini turut mengenakan pakaian layaknya seorang muslim. Bahkan mereka turut menunggu berbuka dengan mendengarkan tausiah yang berisi tentang toleransi dan kedamaian dalam perbedaan agama. Pelaksana tugas Bupati Tabalong, Sony Alfianor, mengatakan, meski negeri ini dilanda aksi terorisme dan radikalisme, namun tidak menyurutkan warga Desa Pangelak, Kecamatan Upau untuk saling hidup rukun dan menghormati. Dan desa ini patut dijadikan contoh kerukunan antar umat beragama. Kecamatannya istimewa. Kenapa istimewa? Karena di sini miniatur dari beragama plural, beraneka ragam suku bangsa dan budaya serta agama ada di sini. Seperti kita lihat bersama, juga yang hadir tidak hanya soiman-soiman, tidak hanya muslim, tapi juga ada rekan-rekan dari dinas agama yang lain menghadir di sini. Itu bukti bahwa di sini adalah bisa dijadikan contoh bahwa berbeda itu tidak memutus silaturahmi, tidak menjadikan ada dinding pemisah. Desa Pangelak merupakan salah satu desa di Kecamatan Upau, di mana Kecamatan Upau ini 51,77% warganya beragama Kristen, sedangkan 47,1%-nya beragama Islam. Meski demikian, hubungan warganya tetap terjalin baik, meski marak penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.